Halo guys, kembali lagi di Animeku OP. Oke, hari ini kita berbagi lagi ya informasi seputar game Solo Leveling ya yang akan rilis sebentar lagi guys. Dan OP akan ngasih tahu juga ya untuk kapan game ini rilis. Yang pertama, yang kedua cara bermainnya gimana. Yang ketiga kita akan nge-review tentang gameplaynya. Yang keempat, untuk launchingnya itu di server mana dulu guys, kita kasih tahu juga nanti ya. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol subscribe dulu agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime lainnya guys. Oke, pertama yang harus kita tuju adalah kliennya dulu ya. Untuk di game ini kita juga bisa bermain di client platform ya. Ini dia bentuknya seperti ini, kita pakai kliennya. Jadi kalau untuk pakai kliennya kita bisa mendapatkan namanya hadiah ya sebesar 100.000 gold gitu cuy. Ini dia yang benefit kedua, dapatkan reward spesial pre-register versi PC untuk menambah keseruan saat bermain. Jadi kalau kita pakai client ya itu bakal mendapatkan reward juga guys. Enggak hanya di Android aja gitu. Jadi kita scroll lagi ke bawah dan ini dia tampilan-tampilannya ya. Untuk launching officialnya itu masih belum diketahui guys, cuman kalau untuk beta test itu masih lokal ya di server Kanada dan juga server Thailand guys. Nah, kita langsung lihat aja di bagian websitenya. Untuk di bagian websitenya juga sudah support bahasa Indo gitu guys ya, jadi bisa kalian akses lah ya, ada di pin komentar tuh untuk websitenya. Nah, untuk kalian bermain di PC kamu tinggal klik aja di versi PC-nya, dan di sini juga ada versi Android dan iOS juga ya. Ingat guys, tanggal 21 ya, untuk server lokal Thailand sama Kanada itu masih beta test. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ini dia rewardnya. Reward 1, kita dapat artifact legendaris. Iya kah? Dapat seperti kostum, bukan kostum ya, seperti equip gitu. Reward 2-nya kita mendapatkan karakter. Ya, karakter MC-nya cuy, kostum Stellan hitam. Oh, kostum, bukan karakter, kostum guys. Yang ketiga, baru kita dapat hero ya atau karakter Hunter Yojiro. Dan yang keempat kita dapatkan gold masing-masing 2 kristal. Itu kalau seandainya kita sudah register. Tapi kalau belum aku rasa nggak dapat guys. Maka dari itu kita harus register dulu untuk di game ini. Nah, sekarang aku pengen mencoba untuk pre-registernya ya agar bisa mendapatkan hadiah yang seperti yang kita sebuti tadi guys. Di sini kita lihat hadiah spesial pre-register. Ya, sudah kita sebuti tadi ya, dapat karakter utama Seong Jinwoo, dapat artifact legendaris juga, dapat 100 gold dan 10 mana power crystal. Sama sih seperti di PC, tetapi di PC nanti ada tambahan 100.000 juga ya pakai kliennya, client platform gitu guys. Oke, kita langsung coba bermain. Aku kan bermain di PC, jadi aku coba di PC. Dan game ini juga menyatu ya, mau Android mau PC bisa guys. Jadi di sini kita masukkan aja Gmail kita agar bisa mendapatkan karakter atau hadiah menarik ya sebelum dia launching untuk versi globalnya. Oke, setelah kita register, ini nanti bentuknya seperti ini guys. Hadiah tambahan pre-register email ya. Dapatkan hadiah tambahan saat pre-register dengan email. Oke, itulah dia ya untuk pre-registernya. Ingat guys, tanggal 21 sama di server Kanada, kalau enggak di server Thailand ya. Mungkin ada yang bertanya, bang itu pasti pakai VPN ya bang? Ya kemungkinan besar itu pakai VPN. Terus ada yang nanya lagi nih, bang gimana caranya bang untuk VPN versi PC bang? Kalau versi PC ini VPN-nya agak ribet, kecuali Android ya kan. Nah kalau kalian bingung, downloadnya kalian bisa download ini ya guys. Bisa download VPN-nya ini nih. Nah ini yang bisa kalian download guys, Tunnel Bear ya. Kalian download aja Tunnel Bear ini. Bukan ini ya. Bukan ini guys, ini nih Tunnel Bear guys. Tapi kok belum muncul ya. APK nya ini bentuknya seperti beruang. Ini nih ya. Yang ini nih, Tunnel Bear for PC. Kalian bisa download aja ini guys untuk Windows ya. Nanti kalian dikasih gratis 2GB untuk setiap kali daftar menggunakan Gmail. Jadi kalau habis ya daftar aja lagi pakai Gmail yang lain gitu guys. Ya gampang itu untuk VPN-nya ya. Kalau untuk Android bang ya, Android juga pakai itu juga bisa, tetapi pakai yang lain juga lebih bagus ya kan. Seperti kan banyak itu VPN
yang Thailand. Kalau yang di Tunnel Bear tuh hanya ada VPN Kanada guys, bukan Thailand ya. Jadi kalau untuk Thailand tuh banyak di Android. Kalau Thailand untuk PC aku belum dapat. Oke, selanjutnya kita coba lagi lihat karakter untuk pengenalan game ini guys. Karakternya ya, aku pengen lihat karakternya sih. Karakter itu gila, banyak banget guys ya. Kita coba lihat dulu ini untuk karakter pertama atau MC-nya Seo Jingwo level S. Level ini Chai Han enggak ada grade-nya. Ini juga emang enggak ada grade-nya, ini juga enggak ada ya. Ada beberapa yang ada dan ada yang enggak. Loh, enggak ada semua guys. Yang ada cuman si MC-nya doang ya. Dan ada suara juga nih kalau kalian mau dengar suaranya. Arise. Oke, itu dia ya suaranya. Until my last breath, I want you by my side. Wow, itu suaranya guys. Itu untuk karakter-karakternya. Dan kalau kalian bermain game ini ya katanya sih ada animenya. Aku nggak belum nonton ya animenya itu. Ini ya guys ya, aku juga baru mau nonton animenya guys. Baru mau nonton juga animenya ya kan. Katanya sih animenya bagus guys. Cuman nantilah kita lihat ya. Sama sih untuk judul animenya juga sama nih, leveling juga ya. Nama judulnya itu Ore Dake Level Up. Itu katanya ya. Itu masih katanya guys, kata viewerku ya. Oke, lanjut lagi kita lihat untuk di bagian pengenalan apalagi di fitur game kah? Kita lihat fitur game. Fitur gamenya seperti ini cuy ya. Oke, dan ada juga ada websitenya di sini ya. Ada Twitter, YouTube ya. Twitter, YouTube kita cek ya. Nah, ini Twitternya. Twitter bisa diklik gak sih? Oh bisa, ini Twitternya. Nah ini Twitternya bisa kalian follow. Ada YouTube-nya juga, Discord, Facebook, Instagram, dan ada TikTok-nya juga guys. Bisa kalian akses kalau kalian memang benar-benar pengen fokus di game ini ya, untuk bisa mengetahui berita-berita selanjutnya. Nah selanjutnya kita akan melihat, aku akan melihat gameplay-nya guys. Kita akan melihat gameplay-nya dari channel bentar ya. Kita akan melihat gameplay-nya dari channel ini ya, Game Green. Jadi kalau kalian pengen lihat full, kalian bisa ke channel ini guys ya, Game Green. Aku kemarin soalnya belum nggak sempat untuk mabar nonton live streaming dari developernya ya. Oke, kita akan melihat dulu. We need you on site immediately. Oke, untuk gameplay ini 3D ya. Ini ada historia gitu, ada ya, ada NPC 3D dan semi 2D. Coba kita lihat lagi untuk gameplaynya. Oke, ada seperti komik gitu ya, guys ya, untuk tampilan animasinya. Dan ini dia gameplaynya ketika melawan bos, guys. Dan ini versi Mas, ini versi PC ya, guys. Ini versi PC-nya. Kalau versi Android biasanya di sini tuh kayak segitiga gitu guys ya, bentuknya seperti ini. Ada bulatan sini ya. Kalau PC seperti ini. Kalau PC seperti ini, tapi nggak jauh beda lah ya tampilannya. Untuk grafiknya halus banget sih jujur. Oke, bisa diceng. Jadi di sini kita membawa dua karakter guys, satu dua ya, dua karakter yang kita bawa. Kita melawan goblin, goblinnya masuk ke kota ya. Sama sih seperti di anime, aku baru nonton chapter 1 ya. Bukan chapter 1, episode 1 baru ku tonton. Oke, begitu ya untuk gameplaynya. Gameplaynya itu action RPG guys. Jadi action MMORPG ya. Bukan MMORPG, ya semi itulah guys ya, antara action RPG sama action MMORPG. Oke, kita lihat lagi untuk ini lobby. Ini di lobby ya. Lobbynya seperti ini. Karakternya cukup halus dan ya kayak seperti game Aitar juga, seperti kayak game Real itu apa namanya, aku lupa namanya. Honkai juga mirip ya, mirip kayak Honkai tapi gameplaynya berbeda banget. Ini kalau Honkai kan RPG turn based ya, kalau ini enggak. Oke, kita lawan bos lagi. Kita akan melihat lawan bos lagi ya. Ini dia, bukan bos sih, ini seperti kroco-kroconya gitu. Dan kalau ceng seperti itu ya. Oke, kita masih nge-gameplay. Untuk pertarungannya kita lihat ulti. Aku pengen lihat ultinya. Nampaknya sudah bisa ngulti nih. Nampaknya sudah bisa ngulti. Apakah dia bakal ngulti?
Kalian bisa lihat itu ada PP ya, PP cowok yang bersinar-sinar. Itu aku rasa dia mau ulti, tapi belum ulti dia. Lo hilang. Tadi ada. Oh, oke. Oke, selesai ya, begitulah ya untuk gameplaynya, cuy. Untuk gameplaynya seperti itu ya. Gimana menurut kamu, guys? Apa game ini enak? Gimana menurut kamu, guys? Apakah game ini wajib untuk dicoba? Komen di bawah dan terima kasih semuanya sudah di Anime Kope. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk konten ini. Bye bye.